Semuanya, hari ini King Kong bertarung melawan Godzilla di kota Junikarta. Kita harus cepat-cepat menghentikannya sebelum kota ini hancur. Aduh, aku takut nih lawan King Kong. King Kong itu besar sekali. Woi, kau itu anak Ultraman, masa takut sih? Harus beranilah. Siap, Komandan Otong. Kita berani. Nanti aku akan berubah menjadi Iron Man Hulk. Balaskan dendamku ya, soalnya King Kong itu udah menghajar Ultraman cantik ini. Siap Ultraman Dena, tenang aja, kau jaga nih Ultraman cantik sampai sembuh. Terima kasih Komandan Otong. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Bersama aku, Bapak Mukidiyang Tamfan. Widih, tamfan sekali Bapak Mukidi. Ya pemirsa, hari ini kita akan melihat pertarungan Godzilla dan King Kong ya, yang ada di kota Junikarta. Nanti kita akan menyelamatkan warga di sana sebelum kota itu hancur. Iya bocil, nanti kita akan berubah. Oke Bapak Mukidi. Taro, kau jangan takut lagi ya. Masa anak Ultraman takut sih? Iya deh, aku akan balas dendam nih. Soalnya ibuku diserang sama King Kong itu. Ya gitulah Taro. Kau jangan durhaka lagi. Pokoknya kau harus balas dendam sama King Kong itu. Ayo semuanya, kesini. Ultraman Dena, aku pamit dulu ya, mau berangkat nih. Iya, hati-hati semuanya. Aku doakan semoga aja berhasil. Siap Ultraman Dena. Yoi, waktunya kita berangkat ya. Kita naik helikopter Komandan Otong yang kemarin diserang King Kong woi. Sekarang udah diperbaiki nih helikopternya. Mantap. A few moments later. Semuanya udah naik di helikopter kan? Udah nih Komandan Otong, ayo berangkat. Oke, kita berangkat sekarang. Ya pemirsa, kita akan berangkat menuju ke kota Junikarta ya. Bentar, aku berpesan, hati-hati ya. King Kong itu sangat kuat sekali. Iya papa, kita berhati-hati nih. Selamat tinggal papa. Oh, mantap jiwa, pamitan dulu woi. Yoi, kita tinggalkan markas militer ini. Nanti kita akan melihat pertempuran Godzilla dan King Kong. Aduh, mengerikan sekali nanti. Yuk. Komandan Otong, jangan terlalu ngebut ya. Aku sambil mengawasi sekitar sini nih. Iya, Bapak Mukidi. Aku nggak ngebut nih. Awasi terus ya. Siap, Komandan Otong. Sampai di sini, aku belum melihat monster Godzilla dan King Kong nih. Di mana dia? Iya nih, kok nggak ada ya? Cobalah, turun dulu Komandan Otong. Oke, kita akan turun dulu. Waduh, King Kong dan Godzilla-nya di mana pemirsa? Kok nggak ada nih? Padahal kita nih udah sampai di kota Junikarta. Mana dia, woy? Bentar ya, kita harus pelan-pelan turun dulu. Awasi area sekitar sini. Nanti tiba-tiba datang dah. Awas, hati-hati Komandan Otong. Pelan-pelan aja. Kita turun di samping gedung tertinggi ini. Mantap. Pelan-pelan. Oke, sip. Oh, lihat tuh. Ada bayi Godzilla. Waduh, iya nih. Ada bayi Godzilla. Ngapain dia nih di sini? Semuanya, kita nggak menemukan Godzilla dan King Kong itu, tapi kita menemukan bayi Godzilla. Coba Komandan Otong, aku tanyain dulu dia. Waduh, akan ditanyain sama Ultraman Upin woy. Beneran ngerti gak nih? Bayi Godzilla, papamu di mana? Kok kamu di sini sih? Oh, lagi bertarung sama King Kong. Oke, ada di mana mereka?
Oke, terima kasih Bayi Godzilla. Ah, baik sekali dah. Waduh, ternyata Ultraman Upin ini bisa bicara ya sama Bayi Godzilla ini. Ah, oke. Kita akan keliling di sekitar sini ya. Ah, siapa tahu kita akan menemukan Godzilla dan King Kong lagi bertarung, pemirsa. Ah, mengerikan sekali. Ah, semuanya, ayo turun. A few moments later. Ah, semuanya, sekarang kalian kuperintahkan ya, keliling sekitar area ini. Takutnya Godzilla dan King Kong itu tiba-tiba datang dan bertarung. Iya, Komandan Otong. Siap, perintah dilaksanakan. Bentar ya. Aku dan Bocil mau berubah dulu nih, jadi Iron Man. Ayolah, cepat Bapak Mkiri. Jangan kelamaan. Oke, Komandan Otong, tenang aja. Bentar lagi nih. Waduh, ini si Bapak Mkiri dan Bocil lagi berubah dulu ya. Ah, gak apalah. Nah, kita tunggu dulu, pemirsa. A few inches later. Yeay, sekarang aku udah jadi Iron Man Hulk. Wow, besar sekali. Aku seneng nih jadi superhero. Udah, Bapak Mkiri udah. Waktunya mencari monsternya, woy. Aduh, Bapak Mkiri ini terlalu senang, pemirsa. Semuanya, ayo waktunya kita cari ya. Kita harus bersama-sama dulu. Siap, Bapak Mkiri. Ayo. Komandan Otong, doakan aku berhasil. Iya, aku doakan. Hati-hati ya. Siap, Komandan Otong. Oke, pemirsa, ayo kita keliling kota Junikarta ini. Widih, kita bersama-sama, woy, mencari monsternya. Nah, awas-awas, hati-hati. Oh, ada suara monster nih, pemirsa. Bentar, suaranya ada di mana nih ya? Coba-coba kita ke sana dulu. Kayaknya sebelah sini nih. Oh, iya, suaranya semakin mendekat. Oh, ini nih, Godzilla dan King Kongnya. Ya ampun, ternyata ada di alun-alun kota Junikarta ya. Aduh, bahaya sekali nih. Soalnya di sini itu banyak orang. Semuanya, waktunya kita amankan area sekitar sini ya. Pokoknya jangan ada orang di sini. Nanti bisa terkena serangan monster. Iya, Bapak Mkiri, kita berpencar nih. Iya betul. Cepat, kalian berpencar. Oke, sip. Para Ultraman sekarang udah berpencar ya, mengamankan orang di sekitar sini. Ayo, kita juga amankan, woy. Oh, di sana tuh ada orang. Ngapain nih? Ya ampun, ternyata lagi pacaran nih, pemirsa. Permisi, Pak, Mbak. Bubarlah, jangan pacaran di sini. Lihat tuh, ada monster. Ah, ganggu aja. Aku lagi pacaran enak-enak di sini nih. Ya jangan di sini, woy. Nanti kau diserang monster. Aduh, si bapak ini gimana sih? Gak mau diganggu, pemirsa. Lihat tuh, enak banget pacaran sambil minum kopi. Padahal dia di belakang monsternya, woy. Ah, gak ada takut-takutnya ya. Bentar, kita usir dulu nih. Woy, pulang. Jangan di sini. Pulang. Pak, susah amat nih si bapak. Dibilangin dari tadi, Mbak, pulang, Mbak. Jangan di sini, Mbak. Ayo ke sini. Ikuti aku. Ah, nanti kau bisa diserang monster. Ya, gitulah. Dibilangin dari tadi lama amat. Enggak ngikut, pemirsa. Oke, sip. Kita udah amankan dua orang ya yang lagi pacaran. Pak, amankan diri ya. Jangan dekat-dekat sama monsternya. Pak. Ayo, sekarang kita ganti amankan orang lain. Pak, pulang, Pak. Jangan main HP di sini, Pak. Pulang. Ya ampun, ditabrak sama Bapak Mkiri. Pulang. Pak. Malah ngajak berantem, woi. Pulanglah, woi. Bapak, dibilangin malah ngajak berantem nih, pemirsa. Aduh, gimana ya? Pak, kau berani ngelawan aku ya? Aduh. Di sana ada monster tuh. Pak, kok susah amat sih dibilangin? Ah, ditembak langsung kabur dia. Ah, mantap jiwa. Oke. Ada lagi gak nih orang yang ada di sekitar sini? Ah, awas, hati-hati. Soalnya deket sama monsternya nih, pemirsa. Teriak-teriak lagi. Semuanya, udah aman semuanya? Udah, Bapak Mkiri. Gak ada orang sekarang. Oke, mantap. Waktunya kita menghentikan Godzilla dan King Kong itu. Ayo, Bapak Mkiri. Mereka udah ngamuk tuh.
Lihat tuh pemirsa, lagi kejar-kejaran dah Godzilla dan King Kongnya. Woi, mau kemana woi? Aduh, kita harus menghentikannya ya. Ayo Ultraman, kita tembak ini. Coba-coba kita tembaki pas matanya pemirsa. Waduh, tembang ke sana. Apa tadi? Aduh, pelan-pelan aja. Santai, nanti kita bisa diserang pemirsa. Aduh, loh, King Kongnya di sana pemirsa. Gimana dah nih? Waduh, mengerikan sekali nih. Aduh, aku kena pukul. Aku harus kabur dulu nih. Aduh, diinjek lagi. Awas, hati-hati. Mengerikan sekali nih ngamuknya. Ya ampun. Aduh, aku dibanting. Awas. Kita kabur dulu. Ya ampun. Dikejar. Aduh, astagfirullah. Para Ultraman, bantuinlah. Kabur. Aduh. Ya ampun. Dilempar. Lihat tuh. Awas, hati-hati. Mereka sekarang turun di jalanan nih pemirsa. Kita harus waspada ya. Semua mobil dihancurkan. Para Ultraman, cobalah lawan aja mereka. Jangan takut. Iya, Bapak Mukidi. Mengerikan sekali. Lihat tuh, ngamuk mereka. Iya nih. Kenapa malah menghancurkan kota kayak gini? Dia nggak bertarung. Aduh. Oke pemirsa, sekarang waktunya kita lawan nih. Ayo, tembaki aja. Mantap jiwa. Ayo, Bapak Mukidi, kau pasti bisa. Kau itu udah berubah menjadi superhero Iron Man Hulk. Waduh, mengerikan sekali ya. Tembaki terus. Mantap jiwa. Susah amat nih pemirsa ditembakin. Bisa cepet banget dah monster itu. Ayo, 1, 2, 3. Tembak lagi. Oke, dia jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, terpental kocak. Tolong, kecantol nih. Ayo. Loh, lihat tuh. Si Apin jatuh. Apin. Bentar, kita lihat keadaannya si Apin dulu pemirsa. Tadi dia diserang ya. Aduh, mana tadi si Apin? Apin. Oh, selamat semua nih boy. Monster itu sangat mengerikan sekali dah. Udah aman nih Bapak Mukidi. Udah kabur monsternya. Ya bener, kabur kemana? Tadi kita keroyok. Wah mantap lah. Tapi kita harus berhati-hati ya. Nanti bisa menyerang lagi tuh monsternya. Ayo kesini. Ya, kita sudah berhasil mengusir monsternya pemirsa. Mantap dah. Berhasil misi kita nih. Okelah pemirsa, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.